Assalamualaikum, selamat petang semua. Apa khabar anda semua pada petang ini? Semoga anda semua sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik serta dipermudahkan setiap urusan anda pada petang ini. Okay, sebelum itu, untuk yang belum subscribe link saya di bawah, okay, anda boleh terus like dan subscribe link saya di YouTube channel Rempah Inanna dan tekan butang loceng sekali untuk mendapatkan notifikasi Rempah-Rempah Inanna yang terbaru. Okay, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Puan Hashina. Saya adalah founder kepada Rempah Inanna, di mana Rempah Inanna ini telah dimulakan daripada tahun 2016 lagi. Dan pada asalnya saya hanya mengeluarkan pes sejuk beku, tetapi sekarang saya telah mengeluarkan pelbagai jenis rempah ratus daripada pes sehinggalah ke serbuk. Okay, tapi pada hari ini saya akan menerangkan kepada anda ada berlainan sedikit daripada rempah ratus yang sebelum-sebelum ini saya terangkan. Seperti selalu, saya akan menunjukkan kepada anda di antara rempah ratus yang saya keluarkan. Okey, pada hari ini saya akan tunjukkan kepada anda. Ini adalah pes rempah kari ayam keluaran saya, yang di mana untuk pes kari ayam daging ini anda tidak perlu tambah apa-apa, hanya perlu campur santan di dalamnya dan hanya tambah perasa. Dan apa yang menarik mengenai pes ini, anda tidak perlu tumis. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan tunjukkan kepada anda, ini adalah serbuk kari ayam daging Inanna yang saya kisar, yang 100% asli tanpa menggunakan bahan-bahan pengawet atau bahan campuran kimia. Okey, selain daripada itu, apa yang menarik mengenai pes saya kali ini, rempah Inanna kali ini, okey, saya akan menerangkan kepada anda, ini adalah rupa cube kari ayam daging Inanna. Okey, anda tidak perlu tambah apa-apa, di dalam cube ini semua dah lengkap. Okey, anda hanya perlu tambah santan, ayam dan perasa, itu saja. Okey, untuk melihat bagaimana rempah ini bila dicampur dengan air dia agak larut. Okey, saya akan tunjukkan kepada anda. Okey, ini adalah rupa serbuk kari ayam daging Inanna yang telah dihancurkan. Okey, agak mudah kan? Selain daripada rempah ataupun pes ataupun cube kari ayam tadi, okey, saya juga akan menunjukkan kepada anda dua lagi produk saya. Di antara produk saya, iaitu yang ini adalah serbuk nasi nanas harike yang saya olahkan menggunakan 100% bahan asli tanpa bahan pengawet, tanpa bahan kimia. Okey, di mana serbuk nasi ayam nasi nanas harike ini rasa dia hampir sama dengan nasi biryani dan nasi Arab, dan cuma berbeza daripada rempah ratus yang saya gunakan, memang agak berlainan sedikit. Dan sekiranya anda berminat untuk mendapatkan nasi nanas harike ini, anda terus boleh berhubung dekat saya. Okay, selain daripada itu, saya akan tunjukkan kepada anda satu lagi cube. Yang ini adalah rupa cube nasi nanas harike tadi yang saya sudah dah olahkan menjadi dalam bentuk cube. Okey, sangat mudah. Anda hanya perlu masuk di dalam periuk nasi tanpa letak apa-apa bahan lain, sebab di dalamnya saya dah lengkap dengan halia dan sebagainya, dan hanya perlu masuk dan tambah santan, itu sahaja, dan beras. Okey. Okey, yang terakhir. Ini adalah serbuk ikan penyet keluaran saya. Okey, selain daripada serbuk rempah ikan penyet, saya juga ada mengeluarkan di dalam bentuk tepes, dan saya juga ada mengeluarkan di dalam bentuk cube. Okey, ini adalah rupa cube untuk serbuk perapan ikan penyet. Okey, anda hanya perlu masukkan di dalam rempah ikan tadi ataupun ikan-ikan yang anda ingin perap. Okey, hanya masuk, hanya perlu ramas dan biarkan sehingga rempah ini menyerap, itu sahaja.
Okey, itu saja daripada saya buat kali ini. Sekiranya anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelbagai jenis rempah ratus Inanna, anda boleh terus berkunjung di page saya di Rempah Inanna di Facebook, ataupun anda boleh terus pergi ke YouTube saya iaitu Rempah Inanna. Itu saja. Assalamualaikum.